Oke, sekarang saya ada di atas genteng. Enggak sih di atas genteng. Di lantai paling atas. Kabelnya di bawah tuh. Saya punya hub, sweet hub. Dan kabelnya masih semrawut. Kita akan pasang di sana. Apa itu di bawah? Nah, ini kan warnanya juga. Nah, ini kan sweet hub. Sweet hub ini nanti saya akan gunakan untuk meng-sweet data dari itu. Nah, itu kan nembak ke rumah, jaraknya kira-kira 1 km, 700 meter sampai 1 km ke rumah. Itu saya tangkap sinyal wifi-nya, terus ke sweet hub dulu. Habis itu dari sweet hub, baru satunya ke mikrotik, dan satunya saya akan buatkan access point biar saya tidak usah login username password. Sekarang saya akan rakit dulu. Ini dia POE, POE-nya. Oke, ini sementara dulu. Kita lihat lampunya sudah berkedip. Dan kita akan tes dulu di duiarsana.com apakah ada internet. Baru nanti kita akan pasang di di kos-kosan ini. Ya. Bukan yang itu. Oke, baru sedikit. Kita akan cari bahan-bahan yang diperlukan dulu untuk memegang gininya. Untuk memegang ini mungkin untuk memegang sweet hub-nya. Banyak orang di bawah. Jadi kabel yang ke bawah itu ini dia. Belum sempat saya rapikan, tapi nanti pasti akan saya rapikan. Tapi nggak rapi-rapi. Thank you.
sementara cukup dulu. Lalu kita akan pasang access point di dalam genteng. Kita akan pasang access point.